Jadi kenapa kelompok lain gitu? Melihat dari jumlah kematian yang makin bertambah ini, kita mungkin untuk saat ini berharap kepada kelompok peternakan sementara tidak memelihara ikan tersebut karena mata rantai virus KHP ini masih ada. Kita mengarahkan petani untuk memelihara ikan nila, patin, atau mungkin bawal, atau mungkin nanti kita sosialisasikan dengan sistem pembesaran ikan dengan bioplok. Mulai 3 hari kemarin di 30.000 ekor ada, Bang. Harapan kepada BLHK agar supaya kualitas air bisa dicek minimal 3 bulan sekali. Harapan kepada Dinas Perikanan ya kayak apa solusinya agar supaya petani ini ya kayak ibar ada rugi lah.